Hello, what's up guys? Kembali sama gue sini Kaguma dan tentunya di channel Kaguma. Oke guys, di video kali ini gue nggak akan bermain game Brotopia atau bermain game Minecraft terlebih dahulu. Nah, di video kali ini gue akan membuat singkat tutorial singkat yaitu cara memasukkan preset ke dalam Premiere Pro ya guys ya. Nah, di sini gue juga udah nyiapkan yang namanya itu efeknya yang bakal gue masukkan ke dalam Premiere Pro ini ya guys ya. Nah, sebelum gue ngasih tutorialnya guys, kalian harus siapkan dulu yang namanya itu presetnya ya. Nah, itu presetnya itu tipe presetnya itu harus bernama PRF PN seperti ini guys ya, PRF PSET file. Harus seperti ini. Lalu kita langsung saja, caranya gampang banget guys. Kalian pergi ke effect, lalu kalian cari yang namanya itu preset ya guys ya. Cari seperti ini preset, lalu kalian klik kanan. Nah, sini ada pilihannya, ada new preset bin, ada import preset, dan ada export preset. Kalian pilih yang namanya import preset ya guys ya, dan pilih. Lalu kalian cari file yang tadi guys ya. Nah ini guys, ini filenya yang tadi sudah gue persiapkan ya guys ya. Tinggal kalian klik lalu kalian open. Oke guys, sudah masuk. Kita coba langsung cek saja. Tadi namanya itu Chungda. Oke ini guys ya, sudah masuk ya. Kalian sudah bisa gunakan yang namanya preset itu guys ya. Oke guys, sekian dulu di tutorial singkat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan mohon dukungannya guys ya, sebanyak-banyaknya untuk dukung channel ini. Oke guys, thanks for watching. See you next video. Bye-bye.